Harapannya yang pasti dengan bis baru ini menambah semangat juang para pemain dan juga ofisial tim Arema, menambah lagi prestis kebanggaannya, karena tidak semua klub bola di Indonesia memiliki bis, dan Arema resmi hari ini memiliki juga bis. Kemudian yang ketiga, dengan punya bis ini kita bisa mobilitas kita bisa lebih baik lagi. Dan bis Arema ini saya kasihkan resmi untuk Arema, jadi pemberian khusus dari saya kepada Arema, bukan dipinjamkan atau disewakan, tapi saya kasihkan buat Arema. Fasilitasnya jelas kita bintang 5, kita siapkan semua. Nanti akan kita buka fasilitas seperti apa. Yang pasti fasilitas bis yang akan kita kasihkan ke Arema adalah fasilitas yang terbaik.